Kalau nggak kopi, bikin goblok. Selamat pagi Mitra Galaksi. Dan hari ini pertanggal 2 Maret di awal-awal bulan ya. Jadi kita akan ada rencana menuju satu lokasi spot mancingan yang wilayahnya empung sih sebenarnya di Lombok Tengah. Namanya daerahnya Dareng, tapi juga spesifik kalau di wilayah danaunya sendiri disebut Pelambe ya. Nama danau nama bendungannya lupa kan. Yang jelas kami sudah pernah 3 tahun sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu pernah ke sana untuk melakukan spot uji coba mancing. Ya hanya berapa aja ikan ya, cuman belum terlalu berhasil. Nah, kita akan mulai lagi ke lokasi yang sama, melakukan merger vlogging bersama rekan seperjalanan Riku, yang dalam kontennya vlognya dia punya namanya channelnya Riku Kelayapan. Nah, sebagaimana biasa, di mana ada info ikan, di situ kita akan melenggang. Jadi ikuti perjalanan kali ini, saksikan. Dah. Oke, bawa barang selengkapnya, perlengkapan mancing. Oke, perjalanan dimulai. Melewati jalur lingkar Karang Panas, lalu nanti menuju ke jalur bil. Saksikan. Bruh. Oke, kita balik lagi ke salah satu spot persawahan untuk cari lumut. Ini parkir di sepanjang jalan bypass bil ya. Jadi ada beberapa kendaraan motor di sini berhenti cari lumut di sawah-sawah ini seperti ini ya. Nah, ini bapak ini juga tujuannya memang memancing ke wilayah, mungkin kemana entah. Ini Riko lagi kupuk-kupuk lumut. Nah, ini bapak ini juga baru saja pergi. Jadi kita ada di sepanjang jalur bil ya, yang menuju Bandara Internasional Lombok. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, sip. Oh, mancing lawan benjangan temancingnya sih. Lemben ya, Pak? Ya, kan. Mancing? Ya. Mancing kemana? Jadi untuk sekedar lumutnya kita harus ngumpulkan di bawah-bawah sini ya. Dia ngendap di sekitar tanah-tanah lumpurnya ini.
baru dengan menggunakan lidi seperti itu. Lagi nih ada teman lagi. Digulung-gulung di ujung lidi itu ya. Mana lihat, nah. Dan rupanya sawah persawahan sini memang sudah menjadi lokasi dari kunjungan apa ya, jujukan ya kalau orang Jawa ya. Persinggahan para pemancing. Jadi mereka rata-rata ngumpul di sini, ngumpul-ngumpulkan lumut yang ada untuk keperluan memancing di beberapa embung atau sungai. Oke, kita mau lihat sedikit pinggiran dari cukup banyak juga yang mancing di sini. Persawahannya lihat. Keren. Tuh, ini juga persawahan. Hampir semua persawahannya. Cacing ya, atau lumut? Oke, penampakannya seperti ini ya, hijau air. Nah, di selang-seling persawahan begini. Sejauh ini sih beberapa mancing di sini kelihatannya pakai cacing. Tapi kita akan coba dengan lumut dulu, hasil ngumpulin tadi yang di sawah. Ya, Rizky. Lumut pancing sak bau kocet ulung. Lambe sendiri di bendungan ini adalah wilayah penampungan dari kawasan wilayah Lombok Tengah tepatnya. Karena jika pada musim kemarau, di wilayah Lombok Tengah ini terkenal sebagai lahan kritis. Jadi ini adalah salah satu
sumber bank airnya ya, yang dikumpulkan dari kaki-kaki gunung sana itu, wilayah sini memang agak kering. Nah, sehingga dibuatlah bendungan ini, salah satunya ya, untuk mengairi kawasan-kawasan yang wilayah selatannya. Jadi bisa dilihat karena ini musim hujan, jadi cenderung lebih hijau dan debit airnya memang cenderung naik. Keren ya. Ini juga jadi lokasi wisata perairan Tirta juga, usaha perairan Tirta juga di sini. Yono. Kan di Yono ah. Hah? Oh, bare. Oke, kita sempatkan sarapan dulu. Menu nasi bungkus yang beli di jalan tadi. Menunya seperti ini ya. Apa ini, kelihatan enggak? Ah. Ya, cukup menarik. Lanjut makan dulu. Oke, strike perdana. Aneh, lepas lagi. Oke, dapat tapi jenis betok. Kecil ya. Loh, narik. Serika. Jadi. Nah, ini salah satu jenis yang keragaman ikannya selain tawes. Apalagi ya? Nila dan piu tadi ya. Oke, teman-teman, ini adalah tangkap hasil jenis ikan kedua ya, tawes. Kecil-kecil, belum ada penampakan yang besar. Tapi ini beda umpan karena menggunakan tempe. Mana tadi waktu beli tempe tadi, nah ini tempenya. Deh. Nah, ini menggunakan tempe. Tapi masalahnya kailnya harus kecil dan gerakannya cukup halus. Ada trik khusus dalam pemancingan ini. Waktunya ngopi karena cukup terkuras ya, panas. Kalau enggak kopi bikin goblok. Cuman sayang tidak ada bekalan. Lupa bawa gelas, jadi kita akan minum di menggunakan ini ya. Sisa sedikit nih, hanya untuk berapa kali masak aja. Panas tapi sekaligus kalau di tempat teduhnya enak ya. Nah, kita ngopi sementara ini. Ariko di sana itu masih mancing. Aduh. Jadi pakai ini. Tak ada rotan, mangkok pun jadi. Ini
Ini soalnya sudah menjelang dehidrasi ya. Konsentrasi turun. Ikan enggak dapat. Nah. Coba lihat nih. Lama ya. Oh iya, kayaknya sudah matang, menjelang matang. Aduh. Pas juga waktu asar masuk. Dan sekedar informasi, saya baru ingat kalau nama dusun di sini ada Pelambe ya. Sementara kalau nama bendungannya sendiri namanya Bendungan Pengge. Oke, sudah matang. Oke. Waduh. Ini harus dimatikan apinya. Yes. Seadanya ya. Oke, kopi spesial di pinggiran Bendungan Pengge. Sip. Kan keren. Di pinggiran pinggiran sawah ini, dekat-dekat padi-padinya ini ya. Nah. Turiko juga baru balik nyari rokok. Panas nih. Oke, sambil santap keripik. Jadi bisa dilihat dari hasil mancingnya tadi ada 3 jenis varian ikan yang kita dapat. Dan itu pun kalau si piu bang, kan betoknya itu bisa dipancing dengan cacing. Sementara mujair dengan lumut, termasuk si tawes. Tapi tawes lebih cepat lagi kalau menggunakan timbe. Cuman ya ukurannya segitu. Kelas dewasanya di sini segini maksimal. Nanti dilanjut. Dilarang apa? Iki nyerobot rokok apa poe? Eh, nyerobot kopi apa poe? Oke, kondisi menjelang sore. Ini ya, terap-terapan sawahnya. Sejauh ini kami masih bertahan dengan hasil ala kadarnya. Ayo, ini kita masang umpan tempe. Sejauh ini baru satu ya, semenjak istirahat. Yuk. Nanti ginjal-ginjal. Nah, ini baru kena yang kesekian kalinya. Setelah berminggu-minggu. Nanti ginjal-ginjal. Nah, ini baru kena yang kesekian kalinya. Setelah berminggu-minggu. Salat-salat. Oke, sudah cukup sore. Sementara hasil tidak menunjukkan gelagat makan yang bagus ikannya ya. Sementara hasil, nah ini di kejauhan sini, ini ada orang mulai menebar jala ya.
sholat di luaran juga cukup asik ya, daripada menyari masjid. Nah, itu ada penjalanya. Udah mulai redup mataharinya, tenggelam. Siap-siap. Oke, ini pemandangannya. Jadi ada satu sampan yang menebar jaring ya. Deketin dulu. Wah, keren. Suami istri. Kita lihat tangkapan hasilnya ini. Mangan iwak samin ini, Bang. Oke, demikianlah hasil hari ini. Nih, tambahan lagi. Satu. Oke, copot. Ya, cukuplah untuk menghidupi keluarga semalam. Tangan, Yus. Oke, ini rupa penampakan kalau ikan apa, Mang? Tawes. Kan salem ya. Kalau dia membesar siripnya mulai ada warna-warna merahnya. Nah, kalau ikannya mati namanya ikan tewas. Oke, pemandangan maghrib. Itu ada masjid ya di bawah dekat pohon kelapa di kejauhan, masih di ujung dari bagian dari danau ini, embung. Oke, dan kami masih bertahan meski maghrib karena ternyata ada gelagat lebih rakus dari siang tadi ya. Ya, sambil lihat reaksi dan reaksinya. Oke, ini teknologi AI seperti ini ya. Artificial intelligence. Padahal ini sudah cenderung gelap ya. Jadi penglihatannya masih sekitar jam-jam 5. Padahal itu azan sudah mulai sholat. Nah, kalau sekarang ini total gelap. Dan ini baru pendapatannya melimpah. Oke, siap-siap pulang. Ono lampu nih dah. Masih gelap. Nah, ini. Oke, sepertinya kita akan mampir di satu pit stop Masjid Olivia. Ini adalah bagian dari tempat singgah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melewati jalur. Nah, ini musola. Loh. Oke, ini Riko wudhu. Kopi gratis. Asik. Nah, pasca melaksanakan sholat maghrib, jadi kalau kita mampir di masjid musola apa jadi ngomong? Olivia. Musola Olivia, kita bisa langsung ini ya melakukan sendiri, dapat makanan gratis ataupun minum olah sendiri, self service. Jadi seperti ini tadi, sambil nunggu waktu isya datang, jadi kita bisa sekedar mampir ya, jadi pit stop sementara di sini sebelum kita pulang menuju Mataram. Sudah
masuk waktu isya. Jadi sebab kita sholat juga di sini. Apa? Oke, mulai sholat isya. Oke, masih dilanjut dengan ngeteh. Khusus area rapi bendera, ada rokoknya mohon telan. Oke, liputan sekilas ya tentang masjid, maksudnya musola dari musola Olivia. Jadi ini adalah lokasi yang berjarak sekitar 10 km dari bandara, dan pernah saya lakukan liputan ya di dalam perjalanan yang bisa kalian lihat di link atas ini nanti. Jadi seperti biasanya ya, kita pada saat maghrib-maghrib atau jam-jam sholat sini bisa mampir di sini dalam perjalanan lintas perjalanan Kuta hingga ke Mataram ataupun dari bandara. Tapi memang dalam kurun masa-masa pandemi ini pengunjungnya jadi lebih sedikit, tidak seperti biasanya ya ketika aktif dalam jadwal penerbangan dan lain-lain. Jauh sebelum pandemi itu cukup ramai di sini. Dan semoga jazakumullah khairan kasiron buat para yang pemiliknya yang membangun masjid ini, sehingga memberi banyak manfaat bagi para jamaah yang bisa mampir ke sini. Dan berikutnya mungkin kita akan rencana pulang lagi ke Mataram setelah menghabiskan waktu sekian waktu di sini. Oke, lanjut. Perjalanan masih cukup jauh. Assalam.
macan. Oke, sampai sing deh. Oke, dan ini sudah dibumbuin asam, merica, apa ini, bawang putih dan jeruk. Jadi nanti dilihat ya bagaimana dia hasilnya, kriuk-kriuk itu bagaimana. Dan ikannya sudah tergoreng dengan kering begini ya, tapi tidak gosong karena dia tidak menyertakan asam, hanya sebatas ya apa tadi, bawang putih dan jeruk. Jadi bisa dilihat karena memang sudah diukep lama ya di kulkas, jadi dia tampak seperti ini, kriuk-kriuk dan pastinya nikmat. Oke, lanjut.